Hello, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada anda cara menukar masa dan tarikh dengan mudah pada Kyoji Shokji, A, 2100 dan G, M, 2100, modul 5611. Tekan dan tahan butang kiri bawah selama 3 saat untuk meletakkan jam tangan dalam mod masa. Tekan dan tahan butang kiri atas selama 3 saat dan kemudian gunakan dua butang di sebelah kanan untuk mencari benda anda. Jika anda tidak tahu yang mana satu untuk dipilih, tinggalkan komen di bawah dengan nama negara anda dan saya akan membimbing anda. Tekan butang kiri bawah dan kemudian tekan pada butang kanan bawah untuk menghidupkan atau mematikan waktu musim panas bergantung pada negara anda. Tekan butang kiri bawah dan kemudian tekan pada butang kanan bawah untuk memilih antara 12 jam atau 24 jam pada masa digital. Tekan butang kiri bawah dua kali dan kemudian gunakan dua butang di sebelah kanan untuk menetapkan jam waktu tempatan anda. Tekan butang kiri bawah dan kemudian gunakan dua butang di sebelah kanan untuk menetapkan minit. Tekan butang kiri bawah dan kini anda boleh menetapkan tahun. Tekan butang kiri bawah dan kini anda boleh menetapkan bulan. Tekan butang kiri bawah sekali dan sekarang gunakan dua butang di sebelah kanan untuk menetapkan tarikh. Hari dalam seminggu akan dikira secara otomatik oleh jam tangan. Untuk keluar dari tetapan, tekan butang kiri atas sekali. Jarum jam dan minit jam tangan akan berputar ke masa yang ditetapkan dalam paparan digital. Jika ia tidak sepadan atau jika jarum hari dalam seminggu tidak menunjuk dengan betul, anda perlu menetapkan semula jam tangan. Anda boleh mencari video pada skrin tentang cara untuk melakukannya. Terima kasih kerana menonton video ini dan sila melanggan saluran saya.